Halo anak-anak kelas 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita belajar kemarin, ya belajar terus ya. Kali ini kita bermain game, siapa mau? Ya hebat, kita akan bermain game coding, game logika. Caranya gimana Mr. Abbas? Caranya seperti yang Mr. Abbas sampaikan berikut. Ya anak-anakku kelas 2, kita akan belajar di lesson 2 itu puzzle 2 lesson 2. Nah, dia maka akan tampil. Nih, pelajaran 5 nih. Ya, programming with step ya. Ini bagaimana si tupai ini menuju ke biji ya. Kita hitung bloknya 1 2 3. Berarti kamu harus turun ke bawah 1 2 3. Kita coba. 1 2 3. Saya begini ya, continue. Nah selanjutnya kalian bisa menjadi warna hijau semuanya ini, ya. Jadi green semuanya sampai di level 12. Kalau level 12 untuk yang ini anak-anak, ya ini kan disuruh untuk kalian berjalan, ya dari arah manapun yang kamu suka. Jadi kalian bisa lewat naik ke atas dulu baru belok kiri ya. Nah atau kalian ke kiri dulu baru naik ke atas. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi kita ke kiri. Berapa kali? 4 kali kita return. Nah terusnya kita pasang kiri. Terus 4 kali. Setelah itu kita juga akan berulang naik ke atas. Berapa kali anak-anak? Satu, berapa kali? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat ya. Jadi dia sudah di sini. Ini 4 kali, 1, 2, 3, 4. Kita coba ya, ini 4 kali juga. Kita coba yuk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ya, kita lah ya. Klik continue dan selanjutnya continue lagi. Bisa ya kalian ya? Kalian ini sama ya. Nah, bisa ya anak-anak kelas 2. Nah, ini sekarang lesson 6 tapi lesson 5, pelajaran 5 sekarang pelajaran. Jadi anak-anak ya, semoga kalian paham. Selesaikan sampai ini. Nanti lagi di sini ya, nanti hijau semua kalian foto atau screenshot kirimkan Mr. Abbas cukup ini kalau sudah terbuka semuanya sampai 12 foto logikanya sudah bisa jalan dengan berpikir logikanya baik gitu ya. Nah kalau belum berhasil kalian bisa coba. Terima kasih anak-anak, selamat bermain ya, bermain namun coding ini belajar ya. Terima kasih. Gimana, mudah bukan? Ya, silahkan kalian kerjakan ya. Nah, nanti kalian foto setelah kalian lewati level-levelnya, berhasil semuanya baru difoto dikirimkan ke Google Classroom. Demikian anak-anak, semoga berhasil, semoga menyenangkan. Ini untuk mengasah logika kita dengan bermain coding ini. Demikian anak-anak ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.